generasi Mas Ari memimpin Wahab dan Mbak Istri melahirkan Nahdlatul Ulama. Bahkan jauh sebelum salah satunya adalah Imam Baul. Jadi belum mana-mana deh. Alhamdulillah hari ini saya sowan kepada seluruh sesepuh bini sepuh Mambaul Ma'rif Bani Bisri Sansuri. Selama ini saya belum pernah minta izin dan sowan khusus setelah penetapan dan dapat nomor. Saya minta izin, mohon doa restu kepada seluruh Bani Bisri Sansuri Pondok Pesantren Mambaul Ma'rif. Semoga perjalanan ini didoakan oleh seluruh keluarga sehingga lancar, sukses, menang. Perkembangan survei alhamdulillah sudah menunjukkan kenaikan-kenaikan tajam, bukan hanya naik tapi lompat tinggi. Sehingga hari ini sampai pada sejajar tiga kekuatan itu, tiga capres, cawapres ini posisinya sejajar. Seperti yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, marilah berkompetisi secara fair, sehat, objektif, jujur, adil. Tidak ada yang memanfaatkan aparat, tidak ada yang memanfaatkan bantuan-bantuan sosial, tetapi kita gunakan pemilu yang terbuka, yang fair, yang adil. Dalam ya, kita khawatir karena potensi kecurangan pasti ada, sehingga kita perluas. Ya, saya berharap masyarakat menggunakan kameranya, kalau ada kecurangan tolong difoto, diupload, dikirim ke kita, nanti akan kita jadikan bahan untuk protes. Ajaran-ajaran para guru-guru saya di sini, tanya ya, moga-moga amin menang 2024. Kenapa saya nyalon?